Halo pemirsa, jangan lupa subscribe YouTube channel official iNews dan nyalakan loncengnya. Geng motor yang beraksi di Pamengpek, Bandung diringkus polisi. Penangkapan berkat rekaman CCTV di lokasi kejadian. Inilah aksi brutal geng motor yang beraksi di wilayah Pamengpek, Kabupaten Bandung, Jawa Barat. Aksi penyerangan ini viral di media sosial dan menuai kecaman. Berbekal rekaman CCTV, aparat Satreskrim Polresta Bandung pun menciduk pelaku. Pelaku mengaku nekat melancarkan aksinya lantaran ingin memprovokasi geng motor lain. Yaitu kegiatan penganiayaan yang dilakukan oleh sekelompok pemuda yang menggunakan kendaraan bermotor terhadap pemuda lainnya yang sedang berada di depan sebuah supermarket. Dari video tersebut, kita kembangkan, kemudian kita mengungkap bahwa mereka ini dari kelompok STC. Kemudian kita lakukan penangkapan. Pelakunya kurang lebih ada 12 orang. 5 orang sudah dewasa dan 4 orang di bawah umur. Lebih lanjut, polisi meminta agar warga maupun kelompok geng motor lainnya tidak terprovokasi dan melancarkan serangan susulan. Dari Bandung, Jawa Barat, Saufat Endrawan, iNews melaporkan.